cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone in turn. Hasil FP1 MotoGP Inggris 2024, Martin tercepat, Marc Marquez crash. Jorge Martin menjadi yang tercepat dalam sesi free practice C1, FP1, MotoGP Inggris 2024. Sesi ini turut menghadirkan momen crashnya Marc Marquez. Di awal sesi latihan di sirkuit Silverstone, Jumat 2 Agustus sore WIB, para rider Aprilia langsung tancap gas. Ada Maverick Vinales mengungguli Aleix Espargaró. Sekitar 20 menit tersisa di FP1 MotoGP Inggris 2024, dari total alokasi durasi 45 menit, Aleix Espargaró tampak berada di posisi terdepan. Di belakangnya ada dua rider Ducati, Francesco, Pecco, Bagnaia dan Enea Bastianini. Beberapa menit kemudian, ada Jorge Martin yang pamer kecepatan dengan torehan waktu 1 menit 59,627 detik. Rider pramak Ducati itu mengungguli Espargaró dengan selisih 0,092 detik. Setelah itu giliran Marc Marquez, Gresini Ducati, yang juga merangsek usai geber tunggangan. Torehan waktunya sementara ini menempatkannya dirinya di posisi kelima dengan jarak 0,306 detik dari Martin. Marc Marquez crash. Sekitar 2 menit sebelum FP1 habis, Marc Marquez terjatuh di turn 15 walaupun ia tampak tidak apa-apa dan langsung bisa berdiri lagi. Sebelum itu, tampak pula Pedro Acosta, KTM, yang mengalami crash di turn 6. Di sisa waktu, Jorge Martin menebalkan keunggulan. Ia menajamkan waktu dengan 1 menit 59,383 detik dan menjadi yang tercepat dalam sesi FP1 MotoGP Inggris 2024. Vinales berada di posisi kedua, sedangkan Aleix Espargaró di posisi ketiga. Sebagai pengingat, sejak Silverstone pada tahun lalu ada perubahan format pada sesi latihan MotoGP. Salah satunya adalah bahwa hasil FP1 tidak lagi masuk hitungan untuk menentukan masuk ke Q1, Q2 kualifikasi MotoGP. Satu-satunya sesi latihan yang waktunya akan dicatat untuk masuk hitungan dalam sesi kualifikasi Q1, Q2 kini dinamakan Practice. Sesi praktice itu sendiri digelar setelah FP1 dan sebelum FP2 pada setiap pekan balapan. Sementara itu, hasil praktice MotoGP Inggris 2024, Marc Marquez harus lakukan towing, Jorge Martin tercepat lagi. Pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, berhasil keluar menjadi yang tercepat pada sesi latihan alias praktice MotoGP Inggris 2024. Jorge Martin mencetak catatan waktu lap 1 menit 57,911 detik dalam praktice MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone, Inggris, Jumat, 2 Agustus 2024. Aleix Espargaró dan Francesco Bagnaia berada di urutan kedua dan ketiga pada sesi praktice. Adapun Marc Marquez selamat dari risiko gagal lolos ke Q2 usai berhasil selamat menempati posisi terakhir batas terakhir zona aman. Nasib apes langsung dialami pembalap dari tim Valentino Rossi yakni Marco Bezzecchi yang motornya mengeluarkan asap saat sesi praktice baru dimulai. Pada run pertama, persaingan posisi teratas langsung berjalan sengit antara dua pembalap, Aleix Espargaró, Aprilia Racing, dan Jorge Martin, Pramac Racing. Keduanya sempat silih berganti menempati posisi pertama pada 10 menit pertama. Francesco Bagnaia akhirnya ikut ke persaingan untuk merebut posisi terbaik sementara dengan torehan waktu 1 menit 59,142 detik. Enea Bastianini juga ikut memanaskan dengan melampaui catatan terbaik milik Bagnaia dengan 1 menit 59,026 detik. Adapun penampilan Marc Marquez masih belum cukup terlihat pada 15 menit pertama. Marquez tertahan di urutan ke-10 atau batas terakhir zona lolos ke Q2. Dia menorehkan lap terbaik 1 menit 59,975 detik. Pembalap KTM tak mau kalah, Jack Miller menyodok ke posisi 3 besar dan hanya sedikit lebih pelan daripada Bastianini dan Bagnaia.
Jelang 25 menit terakhir, perubahan pembalap teratas kembali terjadi. Maverick Vinales berhasil mengkudeta posisi Bastianini. Vinales mencatatkan torehan waktu dengan 1 menit 58,563 detik. Jorge Martin juga mulai unjuk kecepatan dengan berada di urutan kedua. Vinales dan Martin adalah dua pembalap yang baru menyentuh catatan 1 menit 58 detik. Adapun Marquez juga masih belum menemukan ritmenya dan harus terlempat dari 10 besar. Aprilia yang memiliki cengkeraman baik di Silverstone justru berhasil menempatkan dua pembalapnya di posisi 3 besar. Raul Fernandez berada di urutan ketiga dengan torehan waktu 1 menit 59,020 detik. 15 menit terakhir, Marquez keluar dari pit untuk kembali ke lintasan. Marquez tampak membuntuti Martin demi mendapat putaran lap terbaik. Martin menyadari bahwa dirinya dibuntuti oleh Marquez dan memperlebar kecepatan motornya. Kembali ke persaingan yang semakin memanas untuk memperebutkan posisi pertama. Tiga pembalap Ducati bergantian menempati posisi teratas yakni Bagnaia, lalu Di Giannantonio, dan terakhir Martin. Martin, Bastianini, dan Di Giannantonio akhirnya menghuni posisi 3 besar. Sementara Marquez sudah berhasil menembus 10 besar dengan berada di posisi ke-7. Para pembalap kelintasan untuk run terakhir dan mengejar time attack. Bagnaia berhasil ke peringkat teratas lagi usai mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 58,030 detik. Pemenang balapan MotoGP Inggris tahun lalu, Aleix Espargaró tiba-tiba melejit ke posisi teratas dengan torehan 1 menit 57,956 detik. Martin tak mau kalah, dia mampu merebut posisi pertama dengan 1 menit 57,911 detik yang akhirnya mempertahankan hingga praktice berakhir. Hasil FP1 MotoGP Inggris 2024, Jorge Martin ungguli dua pembalap Aprilia, Marc Marquez terlempar. Pembalap Pramac, Jorge Martin, menjadi yang tercepat pada sesi FP1 MotoGP Inggris 20 hasil 24 di sirkuit Silverstone, Jumat, 2 Agustus 2024. Martin menjadi yang tercepat setelah menyelesaikan satu putaran dalam 1 menit 59,383 detik. Dua pembalap Aprilia, Maverick Vinales dan Aleix Espargaró, menjadi pembalap kedua dan ketiga tercepat. Melengkapi urutan 5 besar pembalap tercepat adalah Jack Miller, Red Bull KTM, dan Franco Morbidelli, Pramac. Francesco Bagnaia sebagai pemimpin klasemen sementara saat ini berada di urutan ke-8 pembalap tercepat, sementara Marc Marquez, Gresini, mengalami kecelakaan setelah terlempar dari motornya di tikungan 15. Jalannya sesi FP1. Memasuki 3 menit sesi berjalan, belum ada pembalap yang mencetak putaran terbaik. Maverick Vinales, Aprilia, menjadi pembalap pertama yang mencetak putaran terbaik menjadi 2 menit 01,436 detik, pada 6 menit sesi berjalan. Di belakang Vinales ada Aleix Espargaró dan Franco Morbidelli. Tak lama berselang, Jack Miller, Red Bull KTM, mencetak 2 menit 01,097 detik menjadi pembalap tercepat. Vinales kembali menajamkan putaran terbaiknya menjadi 2 menit 319 detik sebagai pembalap tercepat. Catatan putaran Vinales bertahan hingga 10 menit sesi berjalan. Miller melesat ke puncak memasuki 11 menit sesi berjalan. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah Brad Binder, Red Bull KTM, menggesernya. Espargaró lalu memimpin sesi dengan mencetak 1 menit 59,769 detik. Marc Marquez, Gresini, lalu sempat menyalip Enea Bastianini, Ducati, di tikungan 16. Espargaró masih mempertahankan posisinya hingga sesi tersisa sekitar 30 menit, diikuti Francesco Bagnaia, Ducati, dan Alex Marquez, Gresini. Memasuki 17 menit sesi berjalan, para pembalap kembali ke pit. Espargaró masih memimpin sesi. Bagnaia baru kembali ke lintasan saat sesi tersisa 21 menit. Marquez masih berada di posisi ke-9. Di tikungan 17 Vinales nyaris terjatuh. Jorge Martin, Pramac, naik ke puncak setelah 1 menit 59,627 detik, disusul Espargaró dan Bagnaia. Martin lalu kembali ke pit. Marquez kembali ke lintasan saat sesi tersisa 8 menit.
Kiprah Pedro Acosta, gas-gas tek 3, di tikungan 16 Marquez menempati posisi ke-7 saat sesi tersisa 4 menit. Marquez mengalami crash di tikungan 15 saat sesi hendak mendekati akhir. Dia dalam keadaan oke setelah terjatuh meski terlempat ke gravel. Martin menajamkan putaran terbaiknya menjadi 1 menit 59,509 detik. Dia menajamkan lagi dengan 1 menit 59,383 detik hingga sesi selama 45 menit tersebut berakhir. Sementara itu, MotoGP Inggris 2024, Marc Marquez akui hilaf setelah dicecar insiden dengan ex-murid Rossi. Jelang MotoGP Inggris 2024, Marc Marquez masih diteror pertanyaan tentang insiden dengan Nicolò Bulega di balapan Race of Champions. Si alien akhirnya mengakui ada kesalahan pada peristiwa tersebut. Seri balapan di sirkuit Silverstone, Northamptonshire, Inggris, itu akan mengawali dimulainya paruh musim kedua MotoGP 2024. Juara 8 kali itu mendapatkan pengalaman tak terlupakan dalam balapan eksibisi yang diprakarsai Ducati untuk acara World Ducati Week. Manis didapatkan Marquez karena ia meraih podium 3 dalam lomba di sirkuit Misano itu. Namun, pahit juga mengiringi